Tak apalah, aku letih lah. Siapa je tak lupa watak botak dalam drama bersiri popular Juvana pada tahun 2011 kan? Ha, setelah sekian lama, Melody bertemu Johan Asyari di satu majlis baru-baru ini. Apa yang menarik, Johan bakal menamatkan zaman solonya. Wah, wah, syukur, alhamdulillah. Tahniah, tahniah, tahniah. Tak sabar Melody nak merasa nasi minyak Johan. Johan Asyari, lama ya tak nampak. Bagaimana tu kita tengok ulang alik sekarang ni Malaysia, kota Arab. Dah tak nak stay Malaysia ke cara? Malaysia tanah tumpah darahku yang akan sentiasa menjadi kecintaanku. Okey, dalam pada nak comeback untuk tahun ni, dengar-dengarlah ura-ura mengatakan bakal menamatkan zaman solo. Betul ke? Ya Allah, kalaulah betul jodoh aku sampai tahun ni. Terima kasih kat semua orang. Sebab apa? Saya memang nak kahwin. Doakan, please doakan. Tapi kalau boleh kongsikan, siapalah gerangan wanita di hati tu? Dia bermula dengan konsonan N. Saya putar Halim. N. Nur apa? Nur apa? Bukan Nur, bukan Nur. N. Okey dah, cukup. Saya sekarang ni, saya memilih untuk diam diri dulu. Saya tak nak bagi tahu siapakah gerangan wanita yang bakal menjadilah isteri insyaAllah buat saya. Yang serba kekurangan ni tak ada apa pun pada saya. Jadi segan lah saya nak share sekarang ni. Cuma dia bukan di kalangan orang industri hiburan. Di manakah berjumpa? Adakah perjumpaan di kota Arab? Tak. Berjumpa di Semenanjung. Alhamdulillah. Setakat itulah saya boleh share. Di fasa mana sekarang ni? Di fasa bahagia, walaupun percintaan jarak jauh, tetapi di fasa yang mana kami serius, kalau betul jodoh kami, insyaAllah. Dan dia selalu bagi tahu saya, Johan, kalau awak ada jodoh yang lain, bagi tahu dia, dia akan sentiasa okey. Yang penting kena bagi tahu dia, sebab dia memang tak suka di dua kan, satu je.